Guna membantu mengatasi krisis air bersih, sejumlah unit kendaraan tangki air milik pemerintah Kota Manado menyalurkan air bersih di wilayah pemukiman warga. Salah satu lokasi penyaluran bantuan air bersih adalah di lingkungan 3 Kelurahan Paniki 2, Manado. Petugas penyalur air bersih terlihat mendatangi satu persatu rumah warga untuk menyalurkan air. Warga pun terlihat telah menyiapkan wadah berupa ember dan jergen untuk menampung air bersih. Selama 3 bulan terakhir, warga di beberapa lokasi di Kota Manado kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau. Salah satu lokasi yang terparah mengalami krisis air bersih adalah di Kecamatan Mapanget. Di kecamatan ini, kemarau panjang berdampak pada keringnya sumur warga dan menurunnya kualitas air bersih dari PDAM. 1 bulan lebih, Pak. Iya, jadi kita sejak bulan yang lalu itu air sudah pada kurang di sumur-sumur, baru sampai sekarang ini sudah habis airnya di sumur-sumur. Kadang-kadang ya beli air silang kan, tapi kalau untuk memakai mandi segala macam ya itu hemat-hematin aja kan dari air. Mau pakai masker itu yang harus pakai aqua atau apa, karena kadang-kadang kita air coba kuning gitu kan, kalau mau masak nggak bisa dipakai masak. Air sumur memang so kering tuh. Oh, kering. Terus air pam kering dia baunya enggak enak. Oh. Iya. Kalaupun juga pam ngalir, airnya agak keruh dan juga air. Jadi enggak layak buat dimasak. Selain mengandalkan bantuan pemerintah, sebagian warga terpaksa membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuai perakiraan BMKG Manado, musim kemarau bakal berlangsung hingga minggu kedua Oktober mendatang. Yongke Londa, Kompas TV Manado.